يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أعنا يا ربنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أعنا يا ربنا على بر آبائنا وأمهاتنا وبر مشايخنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Amalan satu, tapi dengan banyak niat menjadikan kita semakin banyak pahala. Satu kegiatan di dalamnya kita niat untuk sambung hati dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya kita juga ingin sambung hati dengan orang tua. Gabungan antara maulid dengan haul. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi, cinta yang benar-benar ada di hati sehingga menjadikan kita mudah mengikuti baginda Nabi, mudah berakhlak dengan akhlak baginda Nabi. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang-orang tua kita. Bicara berbakti kepada orang tua, yang tidak lain itu makna daripada haul. Sepintar masya Allah sudah menyampaikan tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana urusan kita dengan baginda Nabi. Kami lanjutkan tentang haulnya yang juga masih ada hubungannya tentunya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya akan kami kasih rambu-rambu sederhana. Wahai anak, wahai anak, engkau tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia jika engkau menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Dan tidak akan ada bisa yang menolongmu, tidak ada yang bisa menolongmu jika engkau menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan akan sengsara, sengsarang sesara. Yang merasa selama ini belum baik dengan orang tuanya, tidak baik sama orang tuanya, sebelum terlambat hingga datang waktu penyesalan yang tidak ada lagi artinya penyesalan, sebuah penyesalan, maka ayo merenungi diri kita sendiri, bukan mikir orang lain dengan bapaknya, bukan si fulan dengan bapaknya. Sekarang ayo kita pikir urusan kita dengan ibunda kita dan kita dengan ayahanda kita. Bicara tentang haul adalah termasuk cara bakti kepada ibunda yang telah mendahului kita, ayahanda yang telah mendahului kita. Disebutkan oleh para ulama, kalau kita ingin berbakti kepada orang yang telah mendahului kita, tentunya ini dimulai dari yang masih hidup. Jangan sampai kita akan berbakti nunggu meninggal. Tidak, yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua, koreksi dirimu. Sehebat apapun dirimu, kalau enggak baik sama orang tua akan menemukan kehancuran. Seorang pebisnis besar, tunggu keruntuhanmu. Karena orang tua, jangan main-main dengan orang tua. Mungkin ada berkata, oh aku tidak baik sama ibuku, sama bapakku tidak baik, tapi bisnisku masih oke saja. Tunggu. Tunggu. Allah akan kirim anak yang lebih kurang ajar dari dirimu. Allah akan kirim istri yang lebih kurang ajar dari dirimu.
Atau Allah akan kirim kawan yang akan berbohong, menggilesmu, dan kau akan merasakan sakit sesakit-sakitnya. Karena apa? Kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati ila uququl walidaini fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat. Semua hukuman, semua dosa, hukumannya bisa ada ditunda, ditunda di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua, akan diberikan hukuman di dunia sebelum mati nanti. Maka tolong berbenah semuanya. Saya, kami tidak bicara tentang orang tuanya fulan, orang tuaku, aku punya ibunda, aku punya ayahanda yang biasa mengangkat suara, yang biasa tidak peduli. Hati-hati, nomor satu kan ibundamu, ayahandamu. Dan kalau kita bicara hal ini termasuk lanjutan daripada berbakti kepada orang tua, karena orang tua sudah tidak ada, bagaimana kita caranya berbakti, termasuk bagian yang harus kita lakukan, yang hendaknya kita lakukan adalah hal. Tapi kuncinya adalah kerinduan kita untuk berbakti pada orang tua. Jika ada santri yang tidak baik sama bapak ibunya, kita akan ajari dia, gak akan bisa pandai, gak akan bisa benar, gak akan bisa baik. Bisa jadi ilmunya justru akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Kita harus serius belajar berbakti pada orang tua. Harus serius berbakti pada orang tua. Begitu sebaliknya, kalau ada orang baik dan tulus kepada bapak ibunya, biarpun itu orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang kafir kok baik, tulus dengan bapak ibunya, Allah akan beri kebaikan. Cuman kebaikannya hanya di dunia saja. Sukses bisnisnya, aman, keluarga sehat, badannya. Cuman kalau mati tetap saja karena tidak beriman. Cuman Allah beri kebaikan di dunia. Dan kita harus serius belajar berbakti ini. Karena problem yang ada hari ini bisa saja karena orang tua. Sehingga kalau seandainya, kalau dokter hari ini, kalau melihat orang sakit biasa langsung, mungkin lambungnya, tutup poin lambungnya. Makanya seorang guru murabbi, guru-guru hari ini, kalau melihat orang punya masalah besar, tanyakan, gimana urusanmu dengan bapak ibumu, wahai anak? Gimana urusanmu dengan ayah ibundamu? Kadang tidak peduli dengan ayah ibundanya, ibunya sakit, dia tidak segera kunjung menengoknya. Dia masih telpon abangnya sudah kesana atau belum. Kalau belum ada yang kesana, dia tidak mau kesana. Kenapa kok dia tidak mau menjadi orang pertama kunjung kepada ibunya? Karena dia takut untuk nebus obat, karena resepnya belum dibayari barangkali. Awas, hati-hati, halus curhaka kepada orang tua. Hati-hati ya hamba Allah. Kalau memang anda termasuk bagian orang semacam itu, segera tobat. Hari ini waktunya, jangan tunda esok hari. Jangan-jangan malaikat Israel sudah datang kepada kita. Kita perlu serius dengan ibunda, ayahanda, ibunda, ayahanda. Jangan besanan dengan orang durhaka sama orang tua. Para sahabat Nabi menghindar duduk dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Karena orang durhaka kepada orang tua membawa petaka. Bisa saja musibah diturunkan kepadanya, kita di sampingnya kena. Hati-hati. Termasuk di antaranya ada sebab-sebab durhaka kadang-kadang pasangan. Maka kami sampaikan kepada para suami, hei suami ahli surga, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan engkau halangi. Ada laki-laki memang dia tidak pinter. Mungkin kalau kita tingkatkan, kita rendahkan lagi, ya dungu. Jadi kesalahan baca kitab, ukudulijen, ngantuk sambil liwat barangkali, sehingga bacanya salah. Setelah menikah ngomong sama istrinya, istriku kamu sudah diserahkan oleh ibumu kepadaku, maka kamu tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke ibumu sekalipun. Ini adalah ngantuan, santri ngantuk. Dan yang ada banyak kan santri, santri belajarnya enggak benar, sok. Salah baca dia, salah belajar, salah ngaji. Maka yang benar, anda sebagai seorang suami hebat akan selalu mengajari istri bagaimana semakin baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Sebab kalau istrimu yang sangat baik, kalau istrimu adalah orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, berarti istrimu wanita solehah yang engkau layak dan pantas menitipkan benih di rahimnya. Kalau istrimu kurang ajar sama bapak ibunya, kau anda nitipkan benih di rahimnya, jangan-jangan anaknya kayak ibunya, sengsara kau sepanjang masa. Makanya harus benar-benar mendidik pasangan. Istrinya transfer uang kepada bapak ibunya, marah-marah. Ini suami dungu itu. Mestinya marahnya begini, sayang kau kirim berapa ke umi? Ke umimu berapa? 5 juta. Kau hanya kirim 5 juta, coba kasih itu abang, saya tambah 10 juta. Ini baru suami benar. Bahkan malah, apa kau tidak ngomong saya? Bukan begitu, hei para suami. Jadilah suami cerdas, jadikan istrimu wanita hebat, solehah. Kau layak menitipkan benih di rahimnya.
Begitu juga wahai istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan bapak ibumu. Kalau suamimu sering lupa, ingatkan. Kalau ternyata suamimu mengirim uang kepada bapak ibunya sendiri, kok Anda tahu? Anda tanya, berapa abang kirim? 2 juta. Abang kirim 2 juta. Kenapa abang tidak tahu saya? Kenapa cuma 2 juta abang? Saya punya tabungan bang, ini tambah bang. Itu baru istri benar tuh. Cuman hari ini ada yang ribet. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami. Cuman pertanyaan unik, Buya. Iya. Suami saya itu kayak punya istri 2. Kayak punya istri 2. Berarti kan bukan? Maksudnya gimana? Gimana sih Buya pembagian rezeki yang benar? Kenapa setiap gaji suami saya separuh dikasihkan ibunya, separuh dikasih saya? Ini pertanyaan anak kurang ajar, ini mantu kurang ajar. Yang suaminya berbuat baik kepada ibunya suka-suka, yang penting urusanmu dicukupi. Bahkan bisa saja yang dibagikan ke masjid lebih gede lagi, ke pondok miliaran. Istri secukupnya, memang tidak perlu banyak-banyak misalnya. Karena memang tidak perlu, tidak butuh yang macam-macam. Cuman di saat istri mulai tidak nyaman, di saat suaminya berbuat baik dengan ibu bapaknya, maka ketahuilah, itu adalah iblis pakai kerudung. Sama seorang suami kalau melihat istrinya berbuat baik kepada ibu bapaknya, lo kok marah-marah, itu setan pakai kopiah putih. Saya tidak tertarik dengan manusia begitu, karena itu membahayakan dalam rumah tangga. Enggak ada berkah rumah tangga, enggak ada berkah rumah tangga. Akan tapi ya, ayo kita punya rumus baru. Ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau sudah muncul egois, satu saja akan nular. Kalau seandainya seorang istri enggak peduli dengan bapak sang suami pun akhirnya juga tidak peduli. Akhirnya mudah keretakan terjadi, permusuhan terjadi, mana keindahan. Enggak ada berkah hidupnya orang semacam itu. Maka saling tolong menolong. Kemudian sampai orang tua meninggal dunia, orang tua kita semoga panjang umur. Yang meninggal tidak harus orang tua dulu, kadang-kadang kita juga mati duluan ya. Jangan bicara tentang kematian, kematian itu unik. Yang banyak meninggal kan muda-muda, yang tua jarang. Mana ada, coba di sensus. Di Kuningan ini yang mati 90 tahun ke atas hanya 4 orang dalam 1 tahun. Yang 60 ke bawah 70 orang. Banyakan muda, mati hati-hati. Semoga banyak umur. Jangan main-main urusan orang tua ya. Kita serius belajar ulang. Anda harus benar-benar berusaha untuk bakti pada orang tua. Kita lanjutkan. Mungkin orang tua sudah meninggal dunia. Ini pertanyaan, bagaimana saya ingin berbakti kepada ibunda dan ayahanda yang sudah tidak ada? Maka khol akan masuk pembahasan ini. Jadi paling tidak 3 hal Anda lakukan jika orang tua Anda telah meninggal dunia. Yang pertama adalah, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Lupa sekali saja, nyatakan dirimu telah durhaka. Kenapa hatimu tidak sambung kepada orang tua? Hatimu tidak sambung kepada orang tua. Makanya doa itu ganti gampang. Doa untuk orang tua adalah Allah. Masya Allah. Orang tua. Jadi kalau Anda berdoa, kadang orang doanya panjang, panjang lebar doanya, tapi ibunya ditinggal, mana hatimu? Doa orang tua itu sederhana, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Tapi kok lupa? Yang jadi masalah lupanya. Lupanya. Maka yang mahal itu ingat kepada orang tua. Pastikan Anda mengingat. Termasuk kepada guru. Jangan hanya banyak mengagung-agungkan tapi tidak ada ingat. Itu hanya action saja. Wah, kayaknya mengagungkan gurunya, mengagungkan Nabi, mengagungkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita, sambung atau tidak. Sehingga anak-anak kita haruskan, kita ada fawatih 3 kali. Yang pertama untuk baginda Nabi dan sahabat. Kemudian yang kedua untuk orang telah meninggal dunia. Yang ketiga untuk orang yang masih hidup. Maksudnya apa? Ngikat biar kita enggak lupa kepada orang tua. Baik yang hidup atau yang masih, yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Yang pertama ingin berbakti kepada orang tua, apa? Doakan. Pastikan kalau ada doa bahwa. Yang pertama, yang kedua adalah
Baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang tua. Dalam hal ini siapa sih kira-kira orang yang paling dibaiki oleh orang tua? Maksudnya kebiasaan baik orang tua dulu kita lakukan. Mungkin orang tua dulu pernah membagi fakir miskin di sana, yuk kita lanjutkan. Termasuk di antara yang paling perlu ditekankan adalah berbuat baik kepada orang yang dibaiki oleh orang tua kita adalah, ya ini yang sering dilupakan. Baik-baiklah dengan anaknya orang tuamu. Siapakah anak orang tuamu? Anak orang tuamu adalah saudara-saudarimu. Maka disinilah banyak kehancuran. Orang tua sudah meninggal dunia, biasanya di sini akan terjadi kedurhakaan halus tanpa dirasa. Saudara dengan saudara tidak tegur sapa. Saudara dengan saudara bermusuhan, saudara dengan saudara rebutan waris. Kalau Anda ingin melihat ahli surga yang ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu, lihat si perebut waris. Orang merebut waris itu telah melakukan 3 dosa besar sekalipun. Satu saja cukup masuk neraka, apalagi 3 dosa besar. Yang pertama dosa mengambil hak saudaranya. Yang kedua mutus tali persaudaraan. Dia masuk ayat full janata qati, tidak masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Yang ketiga adalah nyakiti orang tuanya. Sebab orang tuanya pasti dihakit. Sedih. Seandainya orang tua masih hidup tentu marah. Lihat orang perebut waris dan hati-hati. Hei hamba Allah. Perebut waris tidak harus orang kaya. Orang melarat pun rebutan waris. Rebutan meja patah kaki. Tikar robek. Jam gak jalan. Panci bocor. Yang penting masuk neraka jahanam. Memang urusan durhaka kepada orang tua adalah medan besar bagi iblis. Sehingga kelihatannya mah dia ahli ibadah. Oh rajin umroh, rajin tahajud, rajin maulidan, apalagi ha? Tak taunya enggak sadar dia merebut waris saudaranya. Oh banyak. Dan perebutan rebut waris bukan saja orang bodoh, jangan dianggap orang bodoh. Kiai meninggal dunia punya anak, ustaz muda 2 rebutan kantin pondok enggak beres-beres. Ustaz model apa itu ayo? Enggak beres-beres rebutan kantin pondok. Rantem, yang penting aku harus masuk neraka. Gaya tok mending, gayanya ustaz kan begitu, tapi di ahli neraka. Mas hati-hati, makanya jangan melihat orang lain, lihat dirimu, jangan-jangan Anda punya masalah dengan warisan, dengan peninggalan orang tua. Hati-hati semua dari kita, jangan kita akan melarat, gak kira melarat juga rebutan. Kayak jatahnya sudah gede, kadang-kadang rebutan sepetak tanah gak beres-beres. Hati-hati. Maka perebutan waris ini ngeri sekali. Sampai hari ini kita menemukan di mana-mana rebutan waris enggak ada selesainya, enggak ada selesainya. Dan juga kadang rebutan waris ini bukan semata-mata sang anak yang tidak baik. Kadang-kadang keluarga sang anak inti ini sudah musyawarah, warisan sudah oke, pulang ke rumah ketemu istrinya berubah. Rupanya di rumah ada iblis yang nongkrong nungguin suaminya agar terpengaruh untuk merubah waris lagi. Hati-hati punya istri iblis. Hati-hati punya suami iblis. Kenapa saya harus keras begini? Kadang orang susah sadarnya. Karena hari ini kita harus ngurusi waris, gak beres-beres berantem. Ustaz kiai gede rumahnya belakang depan, gak bicara, gak omong-omongan. Tiba-tiba dipaker saja temboknya. Kenapa? Rumahnya rebutan peninggalan. Bagaimana ustaz semacam itu? Kalau orang ahli surga, kok ambil saja gak apa-apa kok. Lah kalau model begitu jadi ustaz, ya itu ustaz ngedengki kepada ustaz sebelahnya. Marahan ya, memang modelnya ustaz begitu. Saya mulai karena ini ngatah atas namakan ustaz, saya mulai kejahatan dari para ustaz, kebusukan hati dimulai daripada seperti itu. Enggak akur dengan saudaranya. Kalau sama saudaranya saja tidak akur, rebutan kantin pondok, rebutan siswa karena jumlah siswa ada ngekosnya, rebutan macam-macam. Kalau sudah dengan saudara saja berantem, bagaimana dengan teman-teman ustaz yang lainnya? Wah, la hasadaka hasadul ulama. Tidak ada hasud lebih serem dari hasudnya ustaz. Wah, enggak tegur sapa, caci maki, olok-olok dan seterusnya. Semuanya permasalahannya adalah dia tidak ngerti bakti pada orang tua. Ayo Anda koreksi. Kami tidak mengatakan Anda akan, tapi Anda akan mendidik anak-anak Anda setelah ini. Paling tidak kita punya rambu-rambu, jangan sampai kita masa punya masalah dengan waris. Yaitu tadi kadang-kadang sudah baik keluarga, yang di belakangnya ngomporin, istrinya ngomong, "Kenapa Bang kok begitu?" Atau mungkin diru seorang perempuan sudah oke, setuju, waris akan dibagi dengan benar, pulang ke rumah ketua suaminya, rupanya suaminya serem keluar taringnya. Akhirnya apa? Telepon lagi, "Bang, mohon maaf ditunda dulu ya, jangan sekarang, nanti." Langsung mulai panas. Maka dalam urusan pembagian waris kami sampaikan kepada siapapun, pastikan Anda orang yang pertama kali mengatakan terserah menurut syariat bagaimana. Yang kedua, orang yang paling rendah suaranya. Dan kami sampaikan, yang paling suaranya keras, tiada iblis di otaknya.
Di hari situlah nanti terjadi permusuhan. Dengar semuanya. Kalau memang di rumah ada bagian waris, lihat orang yang paling mengangkat suara, dialah telah mendatangkan iblis. Yang lain akan marah. Biasanya yang suka mendatangkan iblis ternyata kadang yang paling pinter, yang paling ustad, yang paling banyak puasa Senin Kemis, yang paling pikiran, yang paling uduk, yang paling punya hafalan Quran. Ujian itu, hati-hati. Kita buka konsultasi, ternyata problemnya problem mengerikan. Urusan peninggalan. Kadang gak seberapa nilainya, gak seberapa hartanya. Cuman kayaknya cita-citanya harus masuk neraka. Innalillah. Tolong ayo semuanya agar indah setelah ini. Jangan berurusan dengan waris. Kalau adik kita perlu, ya alhamdulillah dek, kau butuh dek, gak apa-apa. Jangan rebutan. Jadi pastikan dalam bagian waris, Anda orang pertama kali mengatakan, gimana menurut syariat itu saja. Yang kedua, suara yang paling rendah. Kalau ada yang mengangkat suara, dia telah mendatangkan iblis. Sehingga panas. Pembahasan apa saja bisa dibahas, tapi lo waris itu panas. Gak tahu kenapa. Mau adiknya cuma ngomong begini, abang, apa dek? Padahal ngomong biasa, dek apa dek? Bang, rumah. Kenapa mau dijual? Belum selesai, mau ngomong, belum selesai, sudah dibentak. Ajib, ada iblisnya memang. Hati-hati. Dan paling susah kita menyelesaikan urusan waris. Maka siapa yang paling hebat, yang paling bekti pada orang tuanya, yang paling benar dalam pembagian waris. Suatu ketika ada kakak beradik, dibagi uang tunai dan sebagainya begitu. Makanya waris itu hendaknya segera dibagi, dipercepat, supaya tidak memanjang kisahnya, supaya tidak banyak iblis membisikkannya. Bahkan kalau seandainya mayat belum dikubur, dibagi. Karena yang namanya waris, kemudian tahta, itu juga bermasalah. Sehingga baginda sebelum dikubur, saya tidak bakar dengan kecerdasannya. Harus ada jelas kepemimpinan, supaya tidak ribut. Harta pun demikian, seandainya mayat belum dikubur, waris sudah dibagi, diletakkan, duduk, didudukkan permasalahannya, itu sudah indah. Suatu ketika terjadi pembagian waris. Karena orang kaya uang tunainya banyak. Uang tunai dikasihkan, kumpul semua berempat, berlima atau berempat. Kasih anak pertama, tiba-tiba ngomong, saya ingat jerih payah ibu bapak saya, ibu saya, atau bapak saya begitu. Gimana kalau uang saya ini saya berikan ke masjid? Ya kami sampaikan, oke, bagus. Yang kedua juga demikian, gimana kalau saya berikan ke pondok? Oke. Yang ketiga tiba-tiba ngomong begini, saya punya utang banyak, saya punya tanggungan, gimana kalau saya pakai? Ya kami sampaikan, halal itu duit, kok gak apa-apa. Malu dia mengambilnya halal. Cumannya saudara yang lain mengatakan, kalau bagian saya diambil abang saya atau kakak saya, boleh tidak? Ya Allah, karena kakak saya memang sangat butuh. Dia terenyuh, sejuk, karena masih dekat suasana kematian. Maka ayo, jangan sampai permusuhan, hati-hati. Di sini kadang tidak disadari. Kalau mengambil harta waris dengan cara yang haram, ujungnya kehancuran. Ujungnya kehancuran. Ini maka dari itu ayo semuanya koreksi diri. Segera selesaikan hari ini, biarpun kita harus meninggalkan tempat itu karena bukan milik kita, kita ngontrak. Ke depan hari akan Allah berkahi hidup kita. Jangan berani mengambil milik saudara. Haram, haram, haram. Dan kadang dia itu tertipu, masya Allah. Rebutan waris sebelum beres, tapi hobi umroh. Hobi umroh, umroh keluarga, itulah orang masuk neraka lewat Mekah, gak sadar dia. Mau ngapain dia? Saudaranya diurusin dulu. Dan kita perlu kesadaran yang serius dalam urusan peninggalan. Sudahlah jangan mengangkat suara. Kalau ada bagian Anda diambil oleh saudara, setelah Anda tanyakan kok tidak mau, ya sudah. Allah Maha Kasih, rizki tidak akan kemana. Kalau sekarang diambil orang dohirnya, Allah akan ganti yang lainnya. Jangan bikin permusuhan dengan saudara, dengan saudara. Dan yang merebut pada saudaranya, diam-diam durhaka pada orang tuanya. Tidak akan beruntung orang itu. Tidak akan beruntung orang itu. Panas, dan Allah akan beri anak lebih jahat dari dia. Ini adalah bagaimana berbakti pada orang tua. Yang kedua adalah berbaik-baiklah dengan orang yang dibaikin oleh orang tuamu. Yaitu apa? Paling penting adalah saudara, saudara-saudaranya. Ini harus benar-benar serius di dalam urusan ini. Banyak tidak beres-beres sampai hari ini. Dan ketahuilah, banyak setan bisikkan. Setannya kadang menjelma jadi istrinya, menjelma jadi mertuanya, menjelma jadi teman kerjanya. Lu kan prospektif, lu punya apa? Kan mertua kamu kaya, ibumu kan kaya, mana? Terus, wah, pokoknya akhirnya apa? Iya, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Kemudian, untuk berbakti pada orang tua, yang ketiga, ini ada hubungannya dengan yang pertama juga. Potong dari rezekimu dan berikan ke jalan kebaikan dan niatkan untuk orang tuamu. Mungkin ada seorang yang menyesal, saya ingin berbakti kepada ibuku setelah meninggal.
Gimana, apa yang bisa aku lakukan? Anda mau membuatin kopi, enggak mau kopi lagi beliau, sudah di alam barzah. Anda mau bikinkan soto, Anda jago masak soto, enggak suka. Anda berikan sate paling enak juga, enggak. Lalu Anda, maka pendidikan dari agama kita adalah potong dari rezekimu. Anggap aja begini, kalau ibumu bangun minta uangmu dikasih berapa, Pak? Bangun ibunya, assalamualaikum nak, Umi perlu butuh uang nak. Ini anak yang menyesal, katanya menyesal, Bu ya, saya belum sempat berbakti ibuku sudah meninggal. Ini benar gak tangisnya, jangan-jangan buat-buat ini. Kalau ibumu bangun kok kasih apa? Apa saja kasihkan, ini sudah hawa nafsu gak kira, bener nih, bangun beneran, oh, bener saya kasih. Ya gak harus bangun dong, kan orang meninggal gak bisa bangun, akan tapi ketahuilah, kau berikan ke masjid, nyampe, kau berikan pondok, nyampe, gak usah action deh berbakti itu. Kadang saya kasihkan semuanya, alah sudah hawa nafsu, bohong dia. Diiyai bener, bingung juga, akan tapi perlu cinta ditingkatkan kepada ibunda. Anda dapat gaji berapa? Coba, 1 juta rupiah. Beratkah Anda memotong 100 ribu untuk ibunda yang anda katakan diri Anda telah tidak berbakti dan ingin tobat? 100 ribu dari gaji 1000. Dari gaji 2 juta. Dari gaji 2 juta, 200 ribu misalnya. Dari gaji 10 juta, kira-kira 1 juta misalnya. Dari uang 10 miliar, bisa mengeluarkan 1 miliar? Tidak, bisa atau tidak? Sedikit dibanding yang dimiliki. Kita perlu sadar bahwasanya ini penting ibunda. Bukan hanya action, bukan. Saya punya apa sekarang? Ibunda kita transfer enggak punya rekening itu, transfer ada melalui program-program kemuliaan. Dan kami sampaikan kepada suami semuanya di sini. Ini Pondok Al-Bahjah. Dan kami lihat ini adalah tanda bekti juga. Karena sebelum beliau wafat, ibunda Ani dan ayahanda Mukhtar, ibunda beliau datang ke pondok berkali-kali dan semangatnya masya Allah untuk membuat pondok dan sebagainya. Dan hebat yang beliau adalah sampai hari ini tentu amal jariah mengalir. Pokoknya anaknya mau saya bawa semuanya untuk berjuang dan terus ada diskusi dengan anak-anak beliau. Subhanallah, beliau rupanya pengen cepat menikmati apa yang beliau lakukan sehingga membuat pondok ini. Ini pondok dimulai dari seorang ibunda yang solehah dengan ayahanda, dimakamkan di sini tuh lihat. Dan setelah itu, setelah meninggal dunia, ibundanya meninggal dunia. Kami lihat wajah anak-anak soleh, berpikir sang anak-anak sampai hari ini. Berpikir bagaimana terus kembangkan ini, terus ini ada pelebaran. Dan kami sampaikan kepada anak-anak, ketahuilah Anda beruntung wahai para anak. Putra-putri saudara-saudara kami, putra-putri daripada Oma dan Opa, masya Allah. Anda beruntung, tingkatkan terus, berlomba-lombalah. Ayo tingkatkan semuanya, nih. Beliau di alam barzah. Ini mengalir, setelah ada anak sholat mengalir pahalanya. Ingat, tidak semua orang punya uang bisa berbuat begitu. Alangkah banyaknya orang meninggal dunia di alam barzah, nyari duitnya ditinggal di atas sana. Duitnya ditinggal di dunia, tidak ada yang bisa ditemui karena dia tidak cerdas. Maka Nabi menyebutkan orang cerdas adalah yang paling mempersiapkan setelah kematian. Beliau mempersiapkan. Ibunda kita mempersiapkan. Ibu Haja Ani mempersiapkan itu semuanya untuk wafat. Dan beliau cepat sekali, energik, semangat, sampai kita kaget. Tiba-tiba, oh subhanallah, hanya ingin melihat amalnya segera ini. Nah ini termasuk, makanya dari putra-putra beliau yang masya Allah yang sangat kami cintai. Kami dengan beliau-beliau seperti kakak, adik, saudara. Dan kami juga ingin belajarlah kepatuhan seperti itu. Jadi ini terus diskusi, ini yang melanjutkan anak-anak beliau. Dan pondok terus berjalan. Dan akan terus berkembang. Dan ingat, yang semakin buat hatinya kepada ibu dan ayahanda akan semakin sukses. Karena apa? Allah tidak diam. Allah tidak tidur. Allah tidak lupa. Allah pasti membalas. Dan sekaligus kami sampaikan agar jadi contoh bagi siapapun. Mungkin Anda orang kaya hari ini. Jangan sampai kaya Anda hanya di dunia saja. Mungkin orang tua sudah meninggal. Ayo buatkan istimewa buat ibunda dan ayahanda Anda. Biar Anda punya makna bekti. Punya pahala bekti double. Pahala berbuat baik, pahala bekti. Kami serukan di mana-mana pembuatan pondok pesantren. Al-Bahjah bukan di sini saja. Ini salah satu Al-Bahjah. Biarpun mohon maaf, kita jarang ke sini. Tidak tahu berapa bulan atau setahun. Anak santri sudah ketemu, Bu ya? Santri? Sudah ketemu belum? Belum. Santri? Kelas 1 mana kelas 1 saya? Sudah ketemu, Bu ya? Belum. Bu ya sudah ke sini? Sudah? Ketemu dah? Alhamdulillah, sudah ketemu sekali.
Baru sekali ketemu, tapi bertemu hati terus kan? Iya, bertemu jasad. Mohon maaf, karena ikhlas-ikhlasnya yang berjuang juga, biarpun kami jarang kesini tetap berjalan. Kan mereka berbuat bukan karena saya, tapi karena Allah. Saya jarang kesini. Harus ada ciri baru kesini, ini masya Allah. Tetap berjalan, berjalan. Karena mereka bukan pengen saya lihat, pengen dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah. Maka kami sampaikan ini sengaja akan buat ini contoh. Ini adalah bekti. Itu ada kalimat bekti, bekti pada ibunda dan ayahanda. Dan kepada putra putri, insya Allah sukses semuanya. Dan berpikir untuk lebih gede lagi. Ingin punya bekti lebih besar lagi. Dan yang lain, yang diberi Allah kemudian urusan rizki, ayo berjuang. Kita juga ada tanah di ujung sana, di Gegesik sana. Banyak belum dibangun, masih ada. Masih peluang besar. Dan kami ajak, ayo bergabung. Ini memang dimulai dari sebuah keluarga. Akan tapi dibuka juga untuk siapapun yang ingin berjuang. Maka kami ajak semuanya, ayo. Ayo menjadi orang kaya di akhirat. Dan niatkan di saat Anda ingin berbuat baik untuk orang tua, untuk berbakti pada orang tua. Pahala terus mengalir pada orang tua. Maka Anda mendapatkan pahala double, pahala sedekah dan pahala berbakti pada orang tua. Akan tapi pun demikian ada rambu-rambu. Kami sengaja menyeru Anda, ayo berjuang dengan kami. Tapi ada rambu-rambunya. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para ajengan, para habaib, para kiai, para guru, tolong jangan diputus dengan guru itu hanya karena ingin bertemu dengan kami. Itu namanya pengkhianat. Justru Anda harus makin kuat dengan guru tersebut. Karena dakwah bukan rebutan donatur. Bukan rebutan santri, dakwah ingin selamat. Makanya di Al-Bahjah ini enggak boleh nerima santri yang pernah mondok di tempatnya orang lain. Sebab ada guru main rebutan, nanti bahaya itu, buat fitnah itu. Rebutan guru sana, rebutan serobot sana, rebutan murid sini, enggak begitu. Rebutan donatur, Pak Haji di sini saja, di sana kan sudah banyak, enggak usah begitu. Kalau ada yang ngerebut donatur Al-Bahjah, kami sampaikan, Pak Haji silakan pergi. Insya Allah di sana juga pintu surga. Nanti kalau Anda pergi, diganti oleh Allah lebih banyak lagi. Maka kita harus karena Allah semuanya, bukan karena Buya Yahya, bukan karena siapapun. Ingat, maka kami seru di mana-mana, ayo berjuang. Tapi ingat, kami ajak berjuang. Mana yang punya rezeki, punya uang? Anda buat apa untuk ibunda Anda? Hayo. Mana Anda? Mana ibunda? Mana bekti? Kalau kita mati nanti, Allah akan hadirkan anak kita menjadi orang berbekti seperti kita. Dan juga harus kita persiapkan untuk kita. Jangan sampai kita nunggun juga, nunggu anak. Sudahlah nanti biar anakku saja yang nyedekahkan. Tak tahu anaknya lupa, rugi. Maka Anda yang punya uang hari ini pun Anda juga menanamkan. Ibunda kita, ibu anak, ibu ajah anak, ibu muhtar. Tidak nunggu anak, beliau memulai dulu saat ini. Jangan sampai nanti aja deh, biar anak saya tak wasiati nak. Kalau abah mati nanti tolong nak tanah sana jual, nanti buat mondok Al-Bahjah. Tak tahu setelah meninggal dunia mau dijual harganya 4 miliar. 4 miliar buat nyumbang. Kan belum ada yang tahu deh, ya sudahlah enggak usah diam-diam, ayo neraka masuk, buat masuk neraka kayaknya cepet banget nih, yuk. Itu kadang-kadang wasiat itu memberatkan. Sekarang Anda punya uang, berbuat hari ini. Karena apa? Belum tentu besok anak kita mau. Akan tapi justru di saat Anda berbuat hari ini, Anda niatkan semoga anaknya baik, anak Anda akan menjadi anak yang tumbuh dengan kebaikan. Karena apa? Anda rindu kebaikan untuk pondok. Bukankah janji dari Allah dan Rasulnya, Anda ngurusi santri, Allah akan ngurusi anak Anda. Allah fi onil abdi makala abdu fi oni akhi. Ini enggak ada egois. Kalau Anda ngurusi santri begini, Anda bergabung, maka Anda akan dijaga anak Anda. Bersama ini juga kami ingatkan bahwa ini berbakti orang tuanya sudah selesai ya. Insyaallah singkat. Itu kajian panjang berbakti pada orang tua. Lihat di video-video berbakti ya. Yang penting Anda pulang harus punya semangat berbakti. Jangan ngangkat suara, jangan muka cemberut. Takut falatakulahuma ufin. Cemberut ke orang tua enggak boleh. Enggak boleh pokoknya. Orang tua enggak boleh. Harus bikin senang mereka. Kalau seandainya mereka uang minta, kita dahulukan. Dan suami istri saling tolong menolong dalam urusan berbakti pada orang tua. Kemudian juga kami umumkan di sini ada SMP dan insya Allah akan segera diucapkan SMA juga. SMP Al-Bahjah mulai dari Blitar sana ada. Blitar ada SMP, SMA, Tulungagung, Batang, Purbalingga, nyebrang kemudian Kuningan sini, Cirebon, Cianjur, Majalengka, itu ada semuanya. Bandung, alhamdulillah itu semua adalah hamba-hamba yang cinta orang tua rata-rata. Hamba-hamba yang ingin berbakti pada orang tua dan hamba-hamba ingin kaya raya di akhirat. Bahkan ada satu pondok itu kita melihat sekali 6 tahun tidak pernah kita lihat jalan mereka. Dan jangan biasakan berbuat bergantung kepada orang yang masih hidup. Kita bergantung kepada Allah. Kita ingin ridho Allah. Makanya mohon maaf.
abang-abang, adik-adik yang di Kuningan, kalau saya jarang kesini, tidak boleh kurang semangatnya, sebab Anda berbuat karena Allah. Haji Kiki dan yang lainnya, mana? Dan saudara-saudara, kalau kami datang, jarang datang, tidak boleh berkurang semangatnya, karena kita berbuat karena Allah, ya, berbuat karena Allah, dan terus berjalan. Maka kepada para wali santri, para orang tua, tolong pikirkan pendidikan anak-anak Anda. Sekaligus saya pesan nasihat pendidikan. Hari ini tempat yang paling aman adalah pondok pesantren. Yang punya anak di pondok, Anda harus bersyukur, beruntung. Karena apa? Setiap saat dia mengirimkan pahala untuk Anda. Solat malamnya, doa-doanya, solat jamaahnya, bacaan Qurannya, diemnya di pondok, di tempat mulia ini menjadi pahala untuk orang tuanya. Beruntung yang punya anak di pondok pesantren. Mungkin ada yang berkata, waduh biayanya mahal. Baik, kalau sudah biaya mahal itu lebih enak kami ngomongnya. Hati-hati yang ngomong biayanya mahal, dia pasti pinter, hitung-hitungan, enteng. Ayo hitung-hitungan bu. Yang mengatakan di pondok biayanya mahal, berapa sih di sini gak tahu? Juta, juta 500? Atau saya bikin 5 juta, 10 juta gitu kalau bilang kemahalan. Hah? Anggap saja 1.500.000, mau bilang mahal, ayo hitung-hitungan bu. Yang anaknya sekolah di luar masuk SMP, dia minta motor, berapa harga motor? 2 juta, ya kan? Betul bu? 2 juta jalannya mundur ke belakang, motor-motoran. 5-10 juta. Oke, pakai air sungai? Enggak bisa, harus pakai bensin. Itu 1 liter sampai sekolahan. Itu kalau anaknya benar-benar idep pulang pergi itu, muter ngeliut sana, 2 liter. Berangkat sekolah kasih uang saku 5.000. Ngambek dia, enggak kira sepuh sekolah. Ayo berapa? Tanyakan. Terus minta handphone, Anda kasih pisang. Pisang untuk telepon, assalamualaikum. Harus pakai handphone beneran, apalagi dia sudah ngerti produk yang bagus dan sebagainya. Harus pakai pulsa. Di rumah mau belajar bu, besok ujian, dia ngomong lapar, lalu ngomong, ma, umi, go food, ma, Anda bisa nolak. Nolak, dia ngambek, gak belajar, Anda pusing lagi. Berapa duit? Anda hitung, ayo. Kalau masih ngomong di pondok mahal-mahal, Anda tidak sadar ini. Belum lagi akhlaknya akan dibeli oleh ketidakbaikan yang di sana. Akhlaknya akan hilang dan seterusnya. Makanya pondok ini pilihan hari ini. Jadi yang punya anak usia SMP, SMA, ayo segera pikirkan untuk bisa masukkan anak pondok pesantren. Kemudian mungkin ada yang berkata begini, loh anakku telanjur sudah enggak mau masuk pondok, sudah gede, sudah kuliah dan sebagainya, bagaimana dengan anakku yang seperti itu? Kami sampaikan, kalau memang jasadnya tidak bisa masuk pondok, hatinya yang Anda bawa ke pondok pesantren, hatinya itu lebih dahsyat, dahsyat. Bagaimana hatinya? Anda ajari dia untuk kenal pondok pesantren. Contoh begini, Anda ngirim uang saku berapa? Setiap bulan misalnya kuliah di Jogja, Anda kirimi di Jogja. Biasanya kirim uang saku 2 juta atau 1.500.000. 1.500.000 Anda tambah 200, menjadi 1.700.000. Dia akan bertanya, Umi kok ditambah? Iya sayang, 200-nya untuk kau berikan ke pondok itu, Al-Bahjah Batang sana itu, atau sini, kiai mana saja, 200 yang kau berikan untuk pondok. Dan nanti laporan ke Umi, sayang ya, iya, setelah transfer. Umi sudah transfer, Umi. Ini bulan pertama. Bulan kedua, sama, 1.700.000 lagi. Dia langsung kirim kepada pondok. Bulan ketiga, dikirim lagi ke pondok. Bulan keempat, Anda tes, hanya 1.500.000, kurang 200. Apa kata anak? Mama, 200-nya mana? Sudah nyantol hatinya, lihat. Itu Anda persiapkan kalau tiba-tiba jadi orang kaya raya. Dia yang akan bisa bangunkan gedung-gedung megah pondok pesantren, pahalanya mengalir untuk Anda. Maka ajari dari dini, jasadnya tidak di pondok, tapi hatinya harus kenal pondok pesantren. Termasuk suruh nganterin kangkung, beras dan sebagainya, itu menjadi berkah. Allah tidak membiarkan. Kalau anak Anda pergi ke tempat mulia menghantarkan uang Anda, beras Anda, pasir Anda, semen Anda, tidak sia-sia. Ada sesuatu yang Allah titipkan di hatinya nanti. Makanya urusannya tetap ini pondok. Kalau Anda tidak bisa memasukkan jasad anak Anda ke pondok, tapi tolong hatinya. Termasuk bapak-bapak kalau lagi sholat di masjid, berjamaah, sholat Jumat di masjid, biasanya kan ngasih kotak amal. Anda harus cerdas, jangan Anda yang masukkan kotak amal. Mungkin duitnya 15.000, anak Anda 2, bagi 5.000, 5.000, 5.000. Biar dia merasa bahwasanya ini adalah hal yang harus saya lakukan. Minggu depannya Anda lupa, anak ingatkan, Abah sudah bawa duit belum? Lihat, anak Anda sudah kecantol dalam kebaikan, berarti Anda sukses. Kemudian yang terakhir, mungkin ada orang berkata, waduh, anakku buadung, buandel, buah, pokoknya sudah diajak. Kalau saya kasih duit,
hilang tambahan, boro-boro dikasihkan pondok, amblas. Gimana ini? Allah Maha Kasih. Kalau sudah kita mendidik dia dengan cara langsung begitu susah, jalan pintas. Langsung saja, urusi anaknya hamba Allah. Pastikan akan semakin semangat, saya akan ambil lebih banyak lagi anaknya hamba-hamba Allah. Untuk mendapatkan janji Allah, Allah fi onil abdi makanal abdu fi oni akhi. Kalau anda ngurusi anaknya hamba Allah, maka Allah akan urusi anak-anak anda. Badung bandel tiba-tiba di ujung perjalanannya sadar, tobat, menjadi mulia, dan anda pun akan ikut mulia. Jadi enggak ada kata terlambat, asalkan anda berurusan dengan tempat mulia ini. Kalau anda berurusan dengan tempat mulia ini, anda tidak akan sia-sia. Dan kami sampaikan, ini juga hanya pondok Al-Bahjah. Hubungan anda dengan kiai-kiai, ajengan-ajengan, habib-habib yang sudah ada, tetap anda sambung. Sama dengan mereka, cuman kami punya program. Jadi kalau pondok Al-Bahjah itu, wahai hamba Allah, tidak dibangun dengan duit zakat. Anda tidak usah ngirim duit zakat ke sini. Yang kedua, tidak ada bantuan dari pemerintah. Saat kami lebih rindu dari kocek anda, enggak usah bicara pemerintah, enggak. Mungkin anda yang bisa komunikasi dengan menteri yang bisa membuat ngirim uang sebanyak-banyak, enggak usah. Kami rindu dari kocek anda. Kenapa begitu? Kami punya prinsip kok. Negara itu PR-nya banyak. Kalau kita tidak bisa bantu pemerintah, paling tidak tidak ngambil duit dari pemerintah. Termasuk sekolah sini membayar, yang membayar. Dan memang untuk kebutuhan mereka. Karena apa? Di sini tidak mengambil dana bos. Al-Bahjah tidak ngambil dana bos. Karena bapaknya bayar kok. Bagaimana saya ngambil dana bos? Ini bagaimana? Kan begitu, saya harus mikir dong. Kecuali ini enggak bayar, ini bapaknya bayar semuanya, ini bayar, enggak punya duit insyaallah. Banyak-banyak fulus ya. Sayang ya, abahnya banyak duit nanti. Banyak rezeki, banyak umur ya. Jadi kini tidak mengambil dana bos, dan itu pakai tanda tangan kita kalau kita tidak terima dana bos. Maka anda yakin betul bahwasanya uang yang anda berikan kepada anak anda akan punya nilai pahala besar di sini. Ya, makanya kami lebih rindu dari kocek hamba-hamba Allah, bukan dari pemerintah dan sebagainya. Kita tidak mengatakan dana pemerintah haram, tidak. Yaitu tadi, pemerintah PR-nya banyak. Paling tidak kalau kita tidak bisa membantu, kita tidak mengambilnya. Itu saja. Kemudian ada pesan politik. Hari ini Buya Yahya berpolitik. Saya punya berpolitik. Harus dong. Nah, ini politik saya sampaikan hari ini. Urusan pemilihan presiden. Jadi orang cerdas, jangan gara-gara pilihan presiden berantem, kakak adik gak akur, musola jadi sepi, yang dulu sholat jamaahnya 4 jadi 3, besoknya jadi 2, besoknya besoknya satu orang, yang adzan dia, yang komat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Ini kan nasib buruk gara-gara pemilihan presiden. Gara-gara orang sok, gara-gara orang yang hawa nafsu. Maka kami sampaikan kepada siapapun, kita ingin perkumpulan ini abadi, dunia akhirat. Biarpun berbeda pilihan, tidak akan terjadi permusuhan. Mungkin yang satu pilih presiden ini, yang satu pilih ini, tidak akan berpisah. Tetap indah, minum teh bersama. Suami istri mungkin, karena suaminya di kantor sana, istrinya di kantor B, informasinya berbeda-beda, tak tahunya apa. Calon presidennya beda, enggak usah ribut. Tetap saja mesra, indah, makan bersama, gocekan, saling pijit-pijitan. Setelah pemilihan presiden selesai, langsung positif katanya. Indah, jangan bikin berantem terus hidup, jangan jadi orang bodoh. Kita sudah biasa diajak berantem. Oh, namanya mainan tuh untuk senang berantem coba. Kalau anak kecil main bola kan senang. Mulai gede main bola mestinya. Main bola berantem berdarah. Ini kan menunjukkan uniknya negeri ini. Wong main kok berantem berdarah. Karena kita biasa bermusuhan, maka ayo kita menjadi orang cerdas. Politik yang cerdas hari ini. Maka kami sampaikan kepada siapapun, tolong yang keluar dari rambu-rambu ini, lihat, anda akan menilai dia adalah pasti bermasalah. Dalam urusan pemilihan presiden, tolong dengar. Anda tim sukses, mana tim sukses? Yang senyum tim sukses. Yang senyum tim sukses. Ada tim sukses ini? Senyum tok, saya paham dah. Anda senyum boleh. Tim sukses dengar. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai sampai di sini, tidak akan perang sepanjang masa. Tolong dipakai yang bisa ngirim Instagram, tulis sini. Bahkan nanti kalau sudah ada di kumpulan ini, kalau sudah ada mulai mencaci, sok dia. Seperti pilihannya malaikat, kayak ada wahyu turun kepada dia, dan dia pasti benar. Orang sombong dia, mau diajak damai kok susah. Ingat, ini berpolitik, hari ini Buya ya berpolitik. Jelas ya, saya punya politik.
Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tentunya dengan kejujuran. Jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau sudah ada di grup WA yang lain caci, pasti dia setengah setan, dia akan membuat kerusakan. Nabi itu ngelarang, jangan, hei anak muda, jangan kau caci ibumu. Orang kaget, ya Rasulullah bagaimana seorang anak mencaci ibunya? Ada orang nyaci ibunya, yaitu kamu caci ibu orang lain, maka orang lain akan mencaci ibumu. Saya punya guru, kalau saya nyaci gurunya orang lain, maka muridnya akan mencaci guru saya. Berarti saya telah merendahkan guru saya. Anda mencaci calonnya orang lain, maka orang itu pun akan mencari-cari kejelekan calon Anda. Yang pasti ada, manusia bukan malaikat kok. Akhirnya jelek-jelekan habis-habisan. Jadi permasalahannya kok kurang cerdas saja sih. Ayo sekarang cerdas, saya sampaikan di mana-mana nih. Ayo, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda punya prinsip ini, indah bisa minum teh bersama. Bahkan mungkin saling jaga, kayaknya beda ini. Beda ini sudah gak enak. Wasteh, aduh beda ini. Masya Allah, nah, berani ini. Nyaci langsung saya yang jelek nanti. Saya nyaci, gimana? Oh calon ente, Masya Allah, semoga. Ini gitu, enggak. Kalau mulai mencaci, berarti saya jelek. Insya Allah indah ya. Kami rindu perdamaian. Sekarang permusuhan. Kalau sudah permusuhan, Masya Allah. Kayak tadi saudara kakak adik permusuhan. Ustadz dengan ustadz permusuhan. Semua gara-gara sok. Ijtihadnya sudah pasti benar. Kayak wahyu turun kepadanya. Langsung menunjuk si fulan jadi presiden. Harus dia. Dia paling begini dan sebagainya. Aduh, aduh, aduh. Masya Allah. Akan tapi ketahuilah. Semua orang kadang mendapatkan informasi berbeda-beda. Dia di kampung sana dengar informasi tentang kebaikan calon nomor satu. Makanya dia fanatik dengan calon nomor satu. Kampung sebelah rupanya ini adalah sering datang calon nomor dua. Makanya dia sangat percaya calon nomor dua. Jangan caci calon nomor dua. Kampung sebelahnya calon nomor tiga. Coba. Tak taunya pergi ke pasar bareng-bareng berantem ini kalau tidak punya kesadaran. Karena semuanya sesuai dengan informasi. Bukan wahyu turun ke otak kita. Ke hati kita. Makanya ayo berakhlak. Ya. Biarpun Anda mungkin menganggap, oh dia paling bersih dan sebagainya, tapi tetap tidak boleh mencaci. Wong mencaci Fir'aun, mencaci Abu Jahal aja. Kalau seandainya kita tidak mencaci Abu Jahal, tidak mencaci Fir'aun, kita tidak akan dipermasalahkan. Kan begitu. Baik, ini saja insya Allah. Indah berpolitik, orang tua indah. Ini apalagi? Palestina, Anda jangan hanya mendengar berita Palestina. Sudahkah Anda keluar dari kocek Anda, ya Allah? Jangan hanya pakai bahasa teriak, Palestina, hancurkan Israel. Tapi koceknya tidak pernah kurang, bohong. Jangan bohong, gampang orang ngetahui kebohongan. Anda bisa tahu diri Anda sendiri kok. Hanya teriak-teriak, Palestina, bendera, gratis lagi, minta. Bukan itu, tapi keluar dari kocek Anda, mana, mana, itu yang perlu. Hanya bendera saja, kaos minjem bisa saja. Allahu Akbar, Palestina, 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 paling pelit, paling pelit, paling pelit. Tidak ada hidup hatinya, bukan itu. Ayo hidupkan hati kita, bantu Palestina. Insya Allah, Alhamdulillah, saudara-saudara kita sudah 2 koma, sudah kita kirimkan langsung. Kita kirim, terhitung dari hari kita umumkan, Masya Allah, sudah 2,5 M. Dan kami yakin itu Anda, kalau Anda belum kejar ini, jangan sampai Anda ketinggalan. Masa Anda ketinggalan rombongan kemuliaan? Orang sudah bermiliar-miliar berbuat baik, tak taunya kok kita belum, terus mau apa kita? Kemudian, hei yang punya rezeki, ayo bangun pondok, yuk. Kita pengen sekolah kita arahkan ke pondok semuanya, biar akhlak anak kita semakin terjaga. Kita pengen buat pondok dari sana sampai sejauh itu. Kita ngelompar ke Batam ada, Tanjung Pinang juga kita, balik Pekanbaru juga ada, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita ketemu orang-orang baik seperti Anda ini semuanya. Palestina, langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7501 022 3 1 3 9 0 1 3 9 0 1 1 1 3 3 3. Jadi sudah kecil, dikecilin lagi, Masya Allah. Kayaknya biar irit bisa bantu Palestina nanti. Kertasnya dikecilin, jarang irit, nanti bisa bantu Palestina ya. Ini baca susah. Kemudian juga ini Bank Muamalat, nomor rekening 1390123123. Masya Allah. Memang begitu, orang gak bener ini, nyalain kertas. Yang salah, matanya memang harus pakai bantu ya. Semoga Allah mengampuni ini. Tapi memang kecil bener, bayangkan. Mana sih? Yang kecil banget. Sudah ini print, dikecilin lagi begini. Sudah print ini satu halaman kan cukup, dikecilin lagi.
Baik, pembebasan tanah pengembangan Al-Bahjah Ciawi Kebang. Kita akan pelebaran tanah ke tanah ke belakang, Allah akan kirim hamba terkasihnya, ahli surga insyaallah. Jangan khawatir, tim mengurus dari keluarga, masya Allah, jangan khawatir, Allah akan kirim hamba terkasihnya yang sangat berbakti pada orang tua. Langsung Bank Syariah Indonesia, nomor ring 751-444-3127 atas nama PMB Al-Bahjah, pembangunan ya, Al-Bahjah Kuningan, kode bank 451, kurang lebih 12.000 meter ya, 1,2, kurang lebih uangnya 2 miliar, bagi perindu itu Allah akan kecil 2 miliar, insya Allah jangan sampai, belum Ramadan sudah kebayar ya, jangan khawatir, oh ini yang dengar orang-orang hebat insya Allah. Ada lagi, pendaftaran SMP ku Al-Bahjah Kuningan sudah dibuka gitu saja, langsung Anda tanya informasinya, dan memang semuanya terbatas, kuota-kuota terbatas. Dan nah insya Allah, bismillah, apalagi tahfidz Quran tafakuh, di sini juga ada tahfidz Quran tafakuh, kita ada formal, ada tahfidz, ada tafakuh, itu salaf juga ada, jadi macam-macam di Al-Bahjah. Langsung ini sudah mulai pendaftaran, bergegaslah Anda untuk bisa bergabung insyaallah. Bismillah, kita langsung tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami berkumpul di sini, kami punya maksud, kami punya kerinduan, kami ingin punya hati yang benar-benar cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Selama ini kami hanya mampu berucap, selama ini kami hanya mengaku-ngaku, akan tapi ya Allah, engkau yang menguasai kami, jasad kami, engkau yang menguasai hati kami. Seperti engkau mudah kan lesan kami berucap cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan hati kami untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha kuasa ya Allah, mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah wahai Zat yang maha kasih, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah, yang telah mendahului kami. Ampuni ya Allah, angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah, dan yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada anak yang dulu pernah ya Allah sering durhaka, sering nyakiti orang tua, kami mohon ya Allah, mulai detik ini hidupkan hati kami agar kami bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka mudahkan kami ya Allah untuk berbakti pada orang tua kami. Dan kami mohon jadi jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak yang bisa berbakti kepada kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, para santri, para pelajar di tempat ini, di tempat yang lainnya, muliakan mereka ya Allah dengan orang tua ya Allah, dengan orang tua yang mencintai mereka, dengan orang tua ahli surga, dengan guru-guru yang mencintai mereka, dengan guru-guru ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga pesantren-pesantren para anjengan habaib kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majelis-majelis mereka, makmurkan pesantren-pesantren mereka, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing siapapun ya Allah, jauhkan kami dari bicarakan kejelekan siapapun ya Allah, dan jauhkan kami dari orang yang sering bicarakan kejelekan orang ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang suka menggunjing orang lain, takut kami ketularan ya Allah, kami takut kami lemah ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam siapapun dari hambamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang telah mendoli kami khusus Umar, ampuni, angkat derajat mereka, muliakan. Dan ya Allah, jaga keturunan mereka ya Allah, anak-anak cucu mereka, jadikan anak cucu ahli surga semua saling mencintai karenamu. Jadikan kami saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saudara-saudari kami yang ada di Palestina, jaga mereka, berikan pertolongan kepada mereka, berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi ya Allah, dari jauh, berbakti dari jauh, berbuat baik dari jauh ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Uthman bin Habib Umar فاتح لا فاتح منكم لا فاتح بسم الله الفاتح
Fatihah Fatihah. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.